Masa 2 kilo gini? Timbangin ke. 1,8. Anu na, dosnya tidak? Sini ya. Normal aja ya? Oke. Alami kalau ya? Bisa. 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 Ternyata harga-harga di Toraja ini walaupun jauh dari ibu kota provinsi, tapi ternyata relatif stabil dan cenderung turun terus. Seperti bawang merah, bawang putih itu sudah 30.000 per kilo, sudah 30.000. Kemudian bawang merah yang ini gede-gede ini cuma 25.000. 20-25.000. Artinya ya Pak Bupati sukseslah memantau, mengawasi harga di daerahnya. Stabilnya harga seperti ini itu pertama karena kita melakukan gerakan penanaman massal di Toraja Utara, terutama yang berkenaan dengan gerakan penanaman cabai, tomat, bawang merah dan sayur-sayuran.